lagi di Skimmer, ketemu lagi sama Amega Skate. Channel gaming pun nanti bisa ngering lebih dari sekitar gameplay. Alright guys, kalau kalian familiar sama combo yang namanya Celestial atau Celestial Hybrid, kalian pasti langsung otaknya mikir, wah ini hyper carry-nya udah pasti Johnny. Berarti kalau kita nggak dapet Johnny bintang 2, udah pasti mati dong kombonya. Soalnya dia kan hyper carry-nya, ya kan? Tapi di video kali ini, kita akan tes main Celestial, salah satu varian Celestial Hybrid, tapi hyper carry-nya bukan Johnny. Udah penasaran siapa hyper carry-nya? Langsung aja nonton video yang berikut ini. Sup, sup apa yang ngagetin? Subscribe! Kembar-kembar! Kalau nggak bikin duit, tinggal jual kamu ya, simple. 2 gold please. 2 gold please. Supaya kita bikin duit ya. Bunga keluar baru kita beli kamu. Oke. Kita di nomor 3. Gak punya flicker, tapi punya Johnson. Bukunya juga hilang, ya udahlah. Item buat Johnson ya. Nggak ada orang nolak giveaway. Makanya follow Instagram Abeles Mana untuk giveaway berikutnya. Nih, lagi disuap muntun main raw bawah apa gimana ini guys? Oh, 13-15. Jangan terjebak. Jangan terjebak. Sekali lagi ku katakan kepadamu, jangan terjebak. Itu hanyalah halusinasi yang muntun sediakan ya. Jangan terjebak. So kita naik ke 6. Di give flicker buku. Di awal belum ada CC sih, jadi dia rookie malah kalau buku di awal gini ya. Di give buku itu bagusnya di late game waktu lawan Brazzler itu bagus. Ya, tapi kalau di awal begitu dia rugi karena di awal gak ada yang ngejurus terus dia multi buat apa gitu. Cuman mungkin tadi dia gak ada unit lain ya. Dia terpaksa itu, ya sudah mau diapain. Nah, level nggak merusak duit, dapet Johnson. Johnson pakai itu, salah. Pakai itu tetap. Min Citar keluar lah. Min Citar Argus Moskov. Min Citar Argus Moskov Tamus. Hari. Keep up the rhythm. Pakai 6 Celeste 3 WM ya. 6 Celeste 3 WM lagi nge-hype. Kita lihat aja dikasih nyapa sama Muntun. Ada nyapa di game kita sapa hai gitu ya. Kalo udah bilang gitu pasti ditabrak guys. Astaga! Johnny dong. Cocok reset, wah cocok yang kedua nggak reset ya, dia udah sempat ulti ya. Wah, Johnny-nya early game sih, kiri kan berubah sih. Oke, roll di 6 ya. Try not to drag me down. Kok begitu? Kok begitu? Franco dari tadi nggak aku ambilin. Halo Franco. Kok begitu ya? Buang kamu. Kita mikir lagi ya guys ya. Ini bisa transisi nih kayaknya. Auroranya tiba-tiba nongol gitu aja. Nongol gitu saja ya. Dari Freya Franco kalau gitu. Freya Franco. Kok begitu guys, tapi guys ya kombonya lah nyalain dulu kalau gitu ya. Ya udah mau gimana lagi, terpaksa begini dulu. Roll di 6 ya. Kalau aku mau ke Nortonville nggak pakai itu. Dua elementalis nyala. Sambil ngeroll Freya Franco deh, kita cicil ya.
malah Argusnya sekarang nongol, ini Jilongnya juga udah mau bintang 3 ya kan. Rangku oke. Ntar ya guys ya. Rangku install one shot one kill. Drastis banget sih ini. Drastis banget sih ini guys, transisinya guys. Gila parah sih ini, drastis banget ya. Positioning bisa lebih baik. Positioning bisa lebih baik. Yang penting kombonya jadi. Kita punya tujuan mau kemana, ya kan? WM LS di 8 masukin Woyi, di 9 masukin John. Oke. Total reset. Ya, matanya udah bintang 2 dong. As good looking as I am. Matanya sudah bintang 2, Bun. Speed, precision and strength. Para bintang 1 gaming ini mulai gawat ya ini ya. Nice banget. Wah, enggak punya flicker, sayang banget. Dapat Johnson nih tapi mestinya ya, tapi enggak punya flicker ya. Nolong banget sih itu. Mid game-nya nolong banget sih itu, guys. Main ya. Kombo apa yang paling lu suka? Ganti-ganti. Gak ada satu yang bener-bener paling gitu ya. Yang gak rebutan sama orang biasanya. Oke. Ini kalau ada siapin deh biar gak lupa deh. Nanti mau Argus, Argus Zaz gantiin kamu. Johnson udah dapet 2, mau nunggu bintang 2. Kita habis creeper naik 8 ya. Habis creeper naik 8 guys. Kita masih ngeroll dulu guys. Cari apa tapi? Cari kamu bintang 2. Oh no. Oh no. This is bad guys. Helm. Alternatif ngambil Yuzhong kalau aku mau tadi. Tapi enggak lah, helm aja. Belakang dapat helm, siapa tahu ada yang main mid mengerikan ya nanti ya. Gaji ke Esme ya. Nambah bintang 2 sih kalau begitu, nambah CC juga. Maksa banget sih tapi, maksa banget, gila guys. Tapi udah unit-unit intinya udah bintang 2, ningkatin chance dapat kamu tapi duitnya langsung habis. Rugi, jangan. Habis creep run, menahan diri. Oh! Prea sisa berapa? Preasnya 13. Ini guys, kayaknya bakal stop di 8 ini. Kita bakal stop di 8 ya. Cari Freya bintang 3 dulu baru naik 9 ya. Kalau bisa guys. Nah itu Johnny-nya gak nongol-nongol. Johnny-nya udah bintang 2 segala di sebelah sana. Ya ini mulai mengerikan ya. Terus di 8 juga meningkatin chance kita buat dapetin Aurora. Ini di 8 udah nyala 2 elementalis, lumayan ya. Butuh Luo Yi, nah ini Luo Yi. Udah punya tuh 9 Johnny. Oh enggak, Johnny-nya gantiin Chikari 9. Itu kedua ya, shapeshifter ya. Oke. Ini satu ronde, kita nggak ngapa-ngapain. Habis itu, kita nggak ngapa-ngapain lagi. Bayar 24, 22 maksudnya, 22 ya, kita naik. Rollnya banyak di 8 karena kita mau ningkatin chance dapat Freya. Di 8 tuh cost 3 35% ya guys ya. Jadi kita mau banyak ngeroll di 8 guys. Oke. Kalah di sini harusnya enggak minus 39 ya. Muntun isi no mama nih. Oke, ini at least Freya aku tahan lama guys. Ini melawan Mia bintang 1, Carmilla bintang 1. Cloud DBG Pink!
Bayangin guys, dia masih punya 3-4 biji bintang 1 loh. Kan gara-gara satu makhluk ini loh, dua kombinasi item terharam zaman now di Magic Chest ya. Ini guys ya. Nah, ini kalau para bola bekel biasanya teriaknya apa? Harusnya lu transisi ke Empire sekarang bang buat counter itu di late game. Oke. Okay. Gitu ya. Itu kalau bola bekel fanatik ya. Nah, itu gitu. Gak pernah nonton kontennya si ini si itu sih main Empire bisa gitu. Hari-hari kalau di Pinky Boy. Itu yang orang-orang nggak tahu ya. Itu padahal di belakang layar itu udah record 10 kali game dapat biji kalau di Empire-nya 1 kali ya. Terus dicari yang lawan biji pink baru bisa menang begitu ya. Oke, roll di 8. Yuk, Freya, yuk, bisa yuk. Aurora, Freya. Kamu masih nanti banget, sabar. Yes! Klonnya, Freya-nya berapa? 12 cari 2. 12 cari 2, semangat. Moga-moga kita mati. Oke, okay, next round kita all in deh. Soalnya kalau kalah di sini udah mati sama aja ya. All in, masih bintang 1. Ini para bintang 1, tolong pengertiannya ya, Muntun ya. Tolong ya. Tolong dikeluarkan. Kurang flicker nih, ya di awal nggak dapet, gimana dong? Oke. Ini masalahnya 22 ini ngeri guys, sekali mati, sekali pukul bisa mati tuh loh. Tapi kita kalau all in sekarang itu ngebuang. Atau mungkin Remi 2 nya tugasnya udah selesai lah, kita jangan terlalu serata lah ya. Ayo Freya. Hey youngster, Freya tapi nambah 2 biji bintang 2. Masih belum berani all in guys. Soalnya sampai 20 enggak dapat Freya satupun. Kalau sampai 20 tadi dapat Freya 1 aku all in ya. Dan habis ini kita tunggu 20 gold masih harus ngambil Johnny karena Johnny-nya bintang 2 bakal gantiin Kari ya. Oke. Okay. Argus flicker Hakard Curse enggak terlalu masalah kalau buat Norton Veil ya. Karena jurusnya udah keluar di awal. Jadi Freya-nya sudah merajalela duluan ya. Kan? Mati please. Laudinya mati please. Esme, semangat Esme. Semangat Esme. Nice. Freya. Oke, all in. Freya. Yeah, boy. Seperti biasa, di stream ABK Skit, kita swap. Kita swap, guys. Hayah, paling enggak kita bintang 2 rata. Cara-cara all in barusan ya. Boom! Wah, damage-nya Auroranya udah boleh diadu ya kalau udah bintang 2 ya. Johnny-nya kita tarik, nice. Johnny-nya tolong digarap dulu. Waduh, malah ditarik, malah kok nggak dipukul Freya. Oke, nice. Masih hidup ya. Freya-nya udah 2 item, nice. Good. 4 besar. Dapet slot. Yuk. Freya, please ya. Kita udah all in 8, guys, ya. KPK mana KPK? KPK gak tuh. Ayo. Positioningnya kurang lebih udah begitu. Targetman gak bisa gak dempet. Freya. Please. Freya. I
demonstrate my true strength when necessary. Fallen warriors, let me. Itu dulu ya. Itu dulu ya. Jadi chance Freya-nya ke bintang 3 ada 2 kali kesempatan di sini. Rata-rata bintang 2 semuanya ya. Jadi ini 2/9 kepilihnya jadi bintang 3, salah satu jadi bintang 3 enggak nolak ya. Lunox bintang 3 dong. Terus kita langsung lawan dong. Halo Muntun. 2 kali kesempatan yang kepilih malah mati. Ya ampun guys, guys. Sisanya masih garang tapi nice, nice, nice. Cocol, cocol, cocol. Bunuh ya. Freya 1, Freya 1. Freya ini sisa berapa sih? Udah kita suap loh, 10 loh. Suapnya kurang apa? Freya, suap. Udah disuap. Freya, keluarlah. Freya. Freya. I. Freya. Future for Freya. Riverlands. Oh, di bijibing mati. Nice. Oh my god. Minta hidup satu round please Muntun. Minta hidup satu round ya. Kita minta clone device dari Muntun ya. Minta hidup satu round ya guys ya. Harusnya pakai Popol Gupa. Nggak ada bro. Aduh 2 kali loh. 2 kali elementalisnya target Martis lagi loh. Hei Muntun. Hei Muntun. Itu peluangnya cuma 1/81 loh guys. 1/9 kali 1/9 ya itu peluangnya ya. 1/81 loh, 2 ronde berturut-turut loh. Martinya jadi bintang 3 dari elementalis ya. Gak masuk akal guys. Oke, lawan pemain sepak bola ya, Wayne Rooney ya. Rooney main apa Rooney? Main Norton Vale. Item damage. Hasclaw ke apa ke? Hasclaw, Hasclaw boleh Hasclaw. Hasclaw ground device, ground device! Johnny, kamu bukan carry-nya ya kali ini ya. Kita main Celestial, carry-nya bukan Johnny guys. Rasa gerah mendaki bukit, diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Esme-nya bintang 3 dong, lampu dong. Astaga guys, Esme bintang 3 lampu ya. Oke mati. Begitu Esme-nya mati, langsung ya. Bisa guys, main Celestial Hybrid tapi carry-nya bukan Johnny, itu ternyata bisa ya guys ya. Bisa loh ya. Tercampur-campur manja ya guys ya. 6 kombonya lah. Tadi kalau sempat naikin slot Dragon-nya juga kemungkinan bisa nyala ya, karena ada Nuo Yi, ada Yuzhong ya kan. Cuman tadi aku lebih ngutamain ngeroll dulu guys daripada gak dapet ya. Mantap.